Salam nostalgia, kembali lagi bersama saya Septayuda Ardiansyah di channel yang membahas tentang kenangan anak-anak yang lahir di tahun 80-an dan 90-an. Nah, di video kali ini kita akan melakukan unboxing dan review ya, mainan yang khususnya anak-anak yang lahir di tahun 90-an. Lebih tepatnya pada tahun 2000-an ya, mainan ini boomingnya pada tahun 2000-an. Bersama dengan sejenis Tamiya dan Beyblade ya. Kita akan mereview mainan jadul ya yang ada di tahun 2000. Mainan ini adalah produksi tahun 2004. Ini adalah Bidaman ya. Bidaman ini merupakan permainan yang juga mengadaptasi dari anime ya, ada animenya. So, are you ready to lose? That's your job. Yang mana robot ini atau Bidaman ini memiliki ciri khas di dalam perutnya itu ada lubangnya dan dapat dimasukkan sejenis kelereng ya atau bola-bola gitu yang keras ya. Kemudian bisa didorong dari belakang dengan memberikan tekanan, maka bola itu akan keluar dan menembak ya. Kalau di dalam animenya dia memiliki kekuatan tembak yang sangat besar sekali ya. Nah, mainan ini ada berbagai macam. Untuk versi yang pertama itu adalah versinya yang kecil ya, bolanya itu kecil. Tapi karena bolanya kecil itu sangat sedikit orang yang membeli Bidaman ini karena bolanya khusus ya. Kemudian mulai muncullah Bidaman dengan versi yang lebih agak besar ya bolanya, dan bolanya itu bisa dimasukkan kelereng. Jadi banyak versi yang saat ini ditemui itu bisa dimasuki kelereng ya. Jadi lebih umum lagi, lebih general ya. Nanti kita akan buka bersama-sama. Kemudian ada beberapa versi tembakan dari Bidaman ya. Ada yang ditembak manual menggunakan ibu jari, kemudian ditekan. Ada juga yang menggunakan peluru isi ulang. Dia bisa masuk ke dalam dari atas ke bawah ya, kemudian ditembakkan. Ada yang berbentuk seperti pelatuk ya, untuk menembakkan peluru Bidaman ini. Oke, kita akan buka bersama-sama ya Bidamannya ya, seperti apa, karena ini juga masih segel ya. Oke. Oke, kita akan langsung meng-unboxing ya. Kita akan meng-unboxing robot Bidaman ya. Bidaman. Di bagian depan ini ada pelurunya ya, pelurunya kecil. Kemudian ini robotnya berwarna hitam. Saya kurang tahu tipenya apa, jenisnya untuk Bidaman ini. Karena saya tidak ahli di Bidaman, silakan kalau ada yang tahu silakan komentar di bawah ya. Kita akan buka, ini masih segel ya, masih kuat sekali segelnya ya. Oke, kita akan buka pelan-pelan. Ush. Oke. Hati-hati ya kalau membuka segel. Ini robotnya kita keluarkan. Kemudian kelarangnya. Oh, ini kelerengnya sangat berat ya ini ya.
Lerengnya berat sekali. Kemudian kalau saya lihat kualitas dari apa ini, tangannya ini karet ya, ternyata dia dari karet. Oh bagus ini, mungkin karena buatan Jepang ya ini ya. Dari karet. Kemudian kalau saya lihat di sini ada tahun 1999, mungkin ini adalah buatannya ya, tahun 1999. Produsennya adalah dari Takara ya, tapi di China. Meskipun ini produk Jepang, tapi produksinya di China ya. Oke, sangat keren sekali nih. Caranya tinggal kita masukkan saja ke sini ya. Udah, kemudian ini nanti akan ditembakkan ya. Ini akan ditembakkan. Dia akan menembak. Caranya tinggal kita dorong saja di belakangnya ya. Nanti dia akan menembak ya. Kita coba. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Dia akan menembak. Oke, tinggal kita masukkan lagi. Keren sekali ya videonya ya. Oke, bagaimana menurut kalian? Apa kalian pernah memainkan robot bidaman ini di tahun 2000-an? Apabila kalian pernah, silakan komentar di bawah ya. Kalau kalian suka dengan video ini, bisa klik like ya. Dan apabila berkenan, bisa ditekan subscribe-nya agar kita semangat untuk update video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam nostalgia.